Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ramijan S.Pd. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 di Universitas PGRI Madiun. Saya saat ini sedang melaksanakan praktek uji kinerja di SD saya sendiri, SD Bobkri Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada kelas 2 dengan tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1 merawat hewan di sekitarku. Berikut biodata saya. Selamat menyaksikan. Indonesia Raya. Semuanya silakan berdiri.
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berikan diel-diel tepuk bisa. Masih ingat ya? Masih ingat, silakan kami berdiri. Tepuk bisa. Aku bisa. Kita akan memulai hari ini. Sebelumnya kemarin sudah dikasih tugas Pak Guru untuk mengamati binatang, binatang peliharaan. Masih ingat? Masih ya? Masih. Kira-kira binatang peliharaanmu apa? Sudah mengamati? Sudah. Ayam itu suaranya gimana? Uyuh. Gitu ya. Kalau sapi? Oh, kalau kambing? Nah, kalau kucing? Kalau burung? Gitu ya. Itu suara binatang. Ya, hewan yang ada di sekitarmu. Yang punya ayam mana? Yang punya ayam. Yang punya anjing siapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang punya sapi? Punya sapi. Punya kambing? Iya. Coba tepuk tangan. Oke, pada kita hari ini kita akan menyampaikan tema pembelajaran hari ini, yaitu kelas 2, yaitu tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Jadi tema pembelajaran hari ini, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1, merawat hewan di sekitarku. Ya, tujuan pembelajaran hari ini, ketika kita selesai belajar, tujuan pembelajaran kita dengan membaca teks tentang hewan di sekitar kita, siswa mampu mengidentifikasi penggunaan huruf kapital dengan kaidah huruf tegak bersambung dengan benar. Yang kedua, siswa menceritakan kembali secara tulis dengan kaidah huruf tegak bersambung dengan benar. Ada berapa itu? Bapak Dito, tujuannya ada berapa? Bapak Dito? Ada berapa? Ada 7 tujuan. Baik, kita akan masuk pembelajaran. Ya, ini teksnya kita nanti bareng-bareng membaca. Setelah membaca nanti, ini tak tutup, kamu menulis sambung dengan kaidah huruf tegak bersambung. Masih ingat ya? Ini ceritanya apa tadi? Hewan di sekitarku. Itu yang bermain di rumahnya Lani siapa? Siti ya, yang bermain di rumahnya Lani. Kemudian Lani itu mempunyai binatang apa tadi? Ayam dan kelinci. Coba kita akan kami berdiri nyanyi kelinci itu sama cucu. Ayo, masih ingat? Oke, yuk kita nyanyi bareng-bareng dengan gerak dan lagu ya. Kelinci itu sama cucu.
dewa di sekitarku. Ceritanya tentang siapa tadi? Langi dan Putri. Kamu sudah membaca. Langi memiliki binatang, ayam dan kelinci. Nah, kamu sudah membaca dan kamu sudah menuliskan dengan kaidah huruf tegak bersambung. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang pernah mendengar huruf kapital? Huruf kapital, pernah dengar ya? Huruf kapital itu apa? Huruf apa? Huruf besar. Ya, saya mau kepas untuk maju mempraktekkan menulis huruf kapital. Huruf B. Tepuk tangan. Kemudian saya minta Grevy masuk ke depan menulis huruf kapital T. Betul? Namanya? Nadia. Nadia akan menuliskan huruf kapital A. Betul ini? Perhatikan ini, bacaan ini, yang di atas, dewa di sekitar itu huruf kapitalnya yang huruf apa? A. Nah, sama apa? S. Yaitu adalah huruf kapital. Perhatikan ini, R, D, D, T, T, R, D, R. Ini adalah huruf kapital. Huruf kapital itu digunakan untuk satu, awal dari nama orang. Belajar terkait tentang huruf kapital, dalam kalimat itu ada namanya tanda baca. Pernah dengar tanda baca? Nah, tanda baca itu apa saja? Titik. Koma. Tanda tanya. Tanda seru. Garis mirip. Garis mirip. Strip. Kalau tanda tanya itu bentuknya seperti apa? Gimana? Coba pelan-pelan. Berarti gini ya, tanda tanya itu ya. Kalau titik. Kalau tanda seru? Tanda seru, Brad. Terus kemudian koma. Titik. Gitu. Kamu membuat kalimat tanya. Kalimat tanya. Contoh kalimat tanya. Siapa yang bisa buat kalimat tanya? Kepas, kalimat tanyanya apa? Kamu dari mana? Kamu dari mana? Terus siapa lagi yang bisa? Grevy. Siapa namamu? Terus yang dari sini? Kamu di mana? Tanya. Kalau namamu siapa, itu akhirnya dikasih tanda tanya seperti apa? Seperti ini ya, tanda bacanya ya. Baik, tadi rumahnya Langi sama rumahnya Siti itu tidak satu rumah, berarti berbeda ada jaraknya. Kemudian rumahnya Grevy sama rumahnya Kepas berdekatan atau jarak? Jauh? Jauh, berarti ada jarak. Siapa tadi yang punya ayam? Yang punya sapi? Antara sapi sama ayam, sapi satu sama ayam satu berat mana? Sapi. Berat sapi. Sapi itu kakinya berapa? Kalau ayam? Berat. Kalau ada sapi, di atas sapi ada ayam. Berarti antara sapi dan ayam kakinya ada berapa? Ada 6. Kemudian sapinya 2. Ayamnya 2. Ya, kakinya ada berapa? 2. 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
kita akan lihat video ini ya, berkaitan tentang berat, jarak, dan waktu. Waktu adalah lama suatu kejadian berlangsung. Nah, contohnya adalah ketika kamu sedang makan. Berapakah lama waktu yang akan kamu habiskan untuk menyelesaikan makanmu? Apakah waktu yang akan kamu habiskan itu 15 menit, 20 menit, atau 25 menit? Oh ya teman-teman, kata menit yang aku sebutkan tadi itu merupakan salah satu dari satuan yang digunakan dalam menghitung waktu loh. Satuan lainnya yang digunakan untuk menghitung waktu adalah detik dan jam. Sementara alat pengukur waktu itu ada stopwatch dan juga jam. Terima kasih banyak ya teman-teman atas partisipasi kalian dalam pembelajaran. Baik, tadi kalian sudah melihat video pembelajaran. Nah, dari video pembelajaran tadi yang kamu amati membicarakan tentang apa? Hah? Waktu. Terus ada apa lagi? Berat. Terus kemudian ada apa lagi? Panjang. Ada namanya alat pengukur waktu, alat pengukur panjang, alat pengukur berat. Itu contohnya apa? Namanya apa ini? Timbang. Timbangan. Kemudian alat satuan panjang, alat untuk mengukur panjang atau pendeknya suatu benda. Ini gambar apa? Gambar jam. Satu kilogram itu sama dengan, kalau di on itu ada berapa? Ada 10 on. Nah, satu kilogram sama dengan berapa gram? 1000 gram. Nah, satu on berapa gram? 100 gram. Tahu ya? Ini alat ukur panjang. Waktu. Waktu. Tatar waktu itu adalah apa? Jam. Ya, betul ya? Jam. Menit. Terus? Detik. Satu jam itu sama dengan berapa menit? 60 menit. Disiapkan alat-alat yang ada di depanmu berkelompok. Coba nanti kamu bisa menjelaskan terkait mempraktekkan alat berat, panjang. Yang panjang apa? Alat ukur panjang itu mengukur panjangnya meja. Ada
alat ukur berat, alat ukur waktu, alat ukur panjang. Sudah dipraktekkan dan sudah dipresentasikan. Kemudian sekarang kita tadi sudah nyanyi, pertama tadi nyanyi apa saja tadi kamu? Indonesia Raya. Terus nyanyi apa lagi? Kelinciku aman lucu. Yang menggunakan musik tadi lagu apa? Indonesia Raya. Nah, Indonesia Raya itu namanya ada musik dan syair. Ada musik dan syair itu dinamakan irama lagu. Jadi antara musik dan syair itu dinamakan irama lagu. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan gerak ayam. Baik, tadi pagi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Kelinciku Aman Lucu, sudah belajar terkait tentang nama-nama hewan peliharaan ya. Tadi ada kucing, ada sapi, ada apa lagi? Ada kelinci, ada ayam, ada anjing, ada kambing ya. Kita akan memperagakan gerak ayam. Ini espesial, ini espesial.
bisa mengerjakan dengan baik, ya. Tepuk tangan. Saya mau tanya, bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Nah, kamu belajar apa hari ini? Ya, belajar tentang apa hari ini? Tentang apa? Waktu, terus apa lagi? Mata-mata, bebas. Terus kemudian belajar apa lagi? Belajar tentang huruf tegak bersambung, ya. Huruf kapital, tanda, baca. Baik, para bisa mau saya sampaikan, bahwa kita harus selalu memakai masker. Terus jaga jarak, mencuci tangan, memakai sabun. Sebelum pulang, saya mau sampaikan bahwa pelajaran berikutnya adalah masih tentang hewan dan memelihara hewan dan tumbuhan dan memelihara hewan di sekitar kita. Nanti kita melanjutkan pelajaran berikutnya. Sebelum pulang, kita akan berdoa.